Gimana nih Murti, hari ini tadi udah sempet nguasain di game 1, akhirnya tertinggal dan game kedua kehilangan momen gimana? Ya mungkin secara permainan emang gak bisa dibilang permainan terbaik ya. Tadi banyak melakukan kesalahan sendiri dan banyak poin yang terbawa dari pola lawan sih. Jadi lawan itu kan emang cukup cepat karena terbawa, jadinya sayangnya kurang tenang sih. Anda ini nggak mungkin penyesalan gitu mengingat kamu di sini statusnya juara bertahan gitu? Pasti ada sih mas, pasti ada penyesalan dan saya juga merasa nggak puas ya sama hasil sekarang. Saya persiapan di sini juga cukup bagus dan ternyata hasilnya juga nggak sesuai yang saya harapin sih. Itu yang bikin kecewa. Kalau dari kamu evaluasinya apa? Pasti secara kecepatan kaki dan juga konsisten pikiran ya harus lebih ditingkatin lagi sih. Ada ngaruh dari sebelumnya sempat cedera itu? Kalau itu kan mungkin faktornya jadi latihannya yang cukup terpotong ya dari karena ada proses penyembuhan juga. Tapi mungkin secara pikiran karena saya nggak terlalu gampang trauma ya orangnya. Jadi ketika udah sembuh ya saya udah nggak kepikiran sakit lagi sih. Next di WJC kamu sendiri mau? Pastinya hasil WJC ini juga cukup memacu saya buat bangkit ya di WJC karena saya juga belum ada gelar di WJC dan ini tahun terakhir saya, pastinya saya juga mau bayar kekalahan di WJC sih. Thank you.